Bu dengan siapa, Bu? Bu Dewi Mulyanti. Seberapa tahun, Bu? 41 tahun. Bu bisa ceritain, Bu, sedikit kejadian. Kejadiannya mah malam-malam, Pak, jam 12 lebih lah, sekitaran jam 12 lebih. Kecelakaan tunggal. Remblong ya? Oh ya, remblong katanya mah. Tapi secara spesifik nama Abi terterangnya. Iya, nanti dari pihak kepolisian ya. Maunya, mau Abi mah sebagai warga anu caket di dia, anu aya berusaha menolong we gitu ka korban seadanya gitu. Bu menolong korban berapa orang? Ada di sini mah hampir 8 jadi orang. Jadi di jalan ya, sini? Di sini 8 orang. Anak-anak? Sisa, remaja, Pak. Remaja. Sekitaran SMP-an. Oh. Kebanyakan ya, perempuan, tapi 90% lukanya dari wajah ya, di kepala. Oh, dari wajah. Oh, bak terbuka deh tadi ya? Iya, engkel. Nah, tadi barusan baru diangkut tadi. Iya. Ini, ya, pokoknya mah. Ada berapa orang punya kira-kira? Katanya mah, yang keterangan yang ini mah 40 lebih. Wush. Di engkel teh. Sama anak-anak sih, sama anak kecil. Ada yang umur 2 tahun juga ada. Ibu dengan siapa, suami ya tuh nanti bergotong royong apa nolong? Enggak, sama suami dulu. Suami koordinasi, tetangga-tetangga sebelah sana ikut juga, ikut bantu. Daerah dari arah Cikuda juga ada yang ikut bantu, alhamdulillah. Responnya pada ini ya, empatinya pada bagus gitu. Alhamdulillah. Jam 12 malam. Jam pokoknya beres evakuasi jam 3:30-4 udah beres semua, Pak. Korban dari korban luka-luka sama korban meninggal juga udah dievakuasi dengan rumah baik. Sakit ya. Langsung dibawa ke rumah sakit, ke paskas. Kewaluyaan, terus nanti itu ada di RSHS, Bu, sekarang. Iya, yang dari Cililin kan dirujuknya ke RSHS ya. Alhamdulillah ini terorganisir dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Tapi udah beres dievakuasi jam berapa, Bu? 3:30. Setengah 4 subuh. Udah beres jam 3:30-4 beres dievakuasi semua. Pas kejadian nggak hujan? Alhamdulillah nggak hujan, Pak. Nggak hujan. Lu pas tahu itu kejadian gimana perasaan? Ruas? Ya tuh bapak lain sana seruas deh Abi mah. Pas tidur ibu tadi? Ya lagi tidur saya mah lagi mimpi mah ya? Mimpi pokoknya mah. Mimpi. Pas dengar oge dak. Saya emang nggak denger jelas, ini nama suami yang denger mah, cuman kubrak gue ya. Cuman pas dilihat orang-orang mah udah pada geletak diri ini di jalan ya. Mobil mah dalam keadaan kosong. Oh, udah pada keluar ya sendiri udah, ya. Udah di bawah, udah jadi korban semua. Oh. Kayak tumpah gitu. Kan ada mobil engkel kan, Pak. Siap, Bu Dewi atunuhun. Iya, sampai.